Selain kumpulan gambar lucu 2018, ada juga cerita lucu dari Naufal, S Official Channel juga loh. Mau dengar enggak nih? Sebelumnya saya mau minta maaf kepada penonton. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi penonton. Cerita pertama. Anda semua pasti ingin menjadi orang kaya. Saya punya solusinya. 1. Jangan gosok gigi selama seminggu untuk menghemat odol di rumah Anda. 2. Bekerja keraslah sampai tujuan dan jangan sampai tersesat di tengah hutan nanti digigit sama ular. 3. Harus rajin sedekah sambil hahaha. 4. Ini jangan sampai lupa nabung di bawah bantal polisi tidur. Cerita kedua. Sekarang kan banyak begal supaya kita tidak kena begal minum jamu begal linukep tahi sapi. Bahan-bahannya adalah air putih hangat kuku macan 900 ml. Tahi sapi yang masih fresh dari pantatnya sapi sebanyak 5 biji atau lebih. Lebih banyak lebih bagus. Cabai, bawang putih, bawang merah, kunyit, terasi, ikan asin. Dijamin muntah deh kalau diminum sama tukang begal. Cerita ketiga. Cara ngusir tikus. 1. Buka profil Facebook Naufal Sapta Gunadi. 2. Lalu cari foto orang duduk di kursi roda yang pakai baju kuning baru di-download. 3. Edit terus kasih tulisan tikus dilarang masuk ukuran huruf 50 dan warna tulisan harus merah. 4. Print banyak-banyak baru pasang di tiap sudut rumah. Oh iya, baru ingat saya cerita tambahan nih. Kisah lucu kecelakaan, wartawan terkena karma. Seorang wartawan sedang meliput peristiwa kecelakaan. Karena banyak orang yang mengerumuni lokasi kecelakaan. Wartawan tersebut tidak dapat menerobos untuk melihat korban dari dekat. Setelah berpikir keras, wartawan TSB dapat ide. Wartawan, minggir-minggir semua, saya ayah korban, saya minta jalan. Benar saja, kerumunan itu membiarkan dia lewat, semua mata terarah kepada wartawan tersebut. Wartawan, GR dan dalam hati, berhasil juga. Ketika sampai di tengah kerumunan, ia terpana melihat seekor anak monyet tergeletak tak berdaya. Tidak gosok gigi. Si Petruk anak SD kelas 1, selain juara 1 di kelasnya dia juga cukup ganteng. Walau gitu, si Petruk punya satu kebiasaan buruk yang hanya diketahui oleh teman-teman. Sekelasnya, kebiasaan itu adalah bahwa si Petruk sering tidak gosok gigi. Suatu hari, ketika sang ibu wali kelasnya sedang mengajar, ibu guru berhenti mengajar sejenak. Petruk tadi pagi tidak gosok gigi. Ya, alangkah kagetnya si Petruk. Dia berpikir, siapa gerangan di antara kawan-kawan sekelasnya yang bercerita kepada ibu wali kelasnya perihal kebiasaannya ini? Petruk, kok ibu guru bisa tahu? Ibu guru tersenyum. Coba lihat, ada sisa sayur di gigimu. Petruk mendengar jawaban ibu guru, berteriak dengan riang, kalau begitu, ibu salah. Tadi pagi saya sarapan nasi goreng pakai telur dadar. Terakhir saya makan sayur 3 hari yang lalu. Tamat sekian dan terima gaji.